letakkan benda tu bersih-bersih. Kena kencing dengan kucing. Kita di masuk kuka, aja store kan? Dia bau kencing kucing, nampak najis kucing, nampak najis tikus dan sebagainya. Kan? So benda-benda seperti contamination ni akan menyebabkan bahan mentah tadi tu tercemar. Assalamualaikum. Kita dalam Info Halal di Zayan sekarang ini, segmen baru yang kita bawakan dan bersama dengan Lin hari ini, bersama dengan Tuan Pengarah Jakim kita, bahagian pengurusan halal Jakim, Tuan Muhammad Zamri. Betul? Kan? Nama manja kita panggil Tuan Zamri. Tuan Zamri. Okey, hari ini kita nak fokuskan atau kita nak sentuhkan mengenai apa kawalan bahan mentah adalah antara aspek penting dalam pensijilan halal. Mukadimahnya Tuan Zamri. Kita nak cerita pasal ialah kalau dalam premis makanan kan, bahan mentah tu memang adalah antara persiapan nak jadikan produk akhir premis makanan tu, dan itu aspek penting yang perlu ada untuk pensijilan halal dari JAKIM. Mungkin boleh diceritakan mengenai sumber bahan mentah tu. Okay, terima kasih Lin atas jemputan untuk bersama kita pada petang ini bersembang-sembang berkenaan dengan isu bahan mentah. Betul. Jadi sebagaimana kita kena tahu, dalam persijilan halal Malaysia ni, dia bermula daripada ladang sampailah ke atas meja. Prosesnya tu. Daripada luar lagi. Okay. Dia punya halal supply chain tu macam mana tu kan. Jadi bagi memastikan apa yang terhidang di atas meja ni benar-benar halal, pasti perkara pertama sekali yang kita nak lihatlah sumbernya tu bagaimana. Jadi bila disebut sumber kepada produk tu tadi, maka dia akan merujuk kepada bahan mentah. So bahan mentah ni dia ada dua keadaan. Pertama, bahan mentah yang premier, maknanya bahan yang asas nak digunakan, macam tepung, macam gula, kan? Macam apa lagi, gandum, tepung gandum samalah kan, beras, kulut, dan kemudian premier lah. Yang premier lah, yang asal lah. Okay. Dan yang sekunder ni adalah bahan-bahan bantuan yang untuk melengkapkan proses dari itu. Contohnya kalau kita sebut sebagai pelarut, sos ataupun bahan nak mengimbangi rasa, kan? Mencukupkan rasa. Mencukupkan rasa, melekatkan rasa. Sekunder. Sekunder lah tu. Jadi kedua-dua bahan tadi tu mestilah dipastikan ia daripada sumber yang halal. Jadi untuk memastikan produk tu tadi benar-benar daripada sumber yang halal, maka di sana ada beberapa proses yang perlu kita pastikan ia benar-benar diurus dengan secara telus oleh pihak industri. Yang pertama sekali yang perlu dilihat oleh pihak industri tadi adalah bahan-bahan yang digunakan tadi tu mestilah mendapat sijil halal. Even sekecil-kecil. Sekecil-kecil. Gula tu kecil, kalau sebiji kecil lah kan. Tapi kalau sekampit tu besar. Okay. Jadi sijil halal ni dia mesti dimiliki, sama ada dia pada ramuan yang kritikal ataupun bahan-bahan bantuan pemprosesan yang kita sebut tadi, yang dikatakan sebagai bahan sekunder tadi tu. Jadi bila disebut tentang critical ingredient ataupun bahan yang kritikal, dia adalah merujuk kepada bahan-bahan yang bersumberkan daripada haiwan. By hook or by crook, dia mesti ada sijil halal. Sama ada lembu ke, kambing ke, itik ke, burung ke, mesti halal. Dia mesti dapat sijil halal. Ini adalah produk kritikal, kita katakan. Produk kritikal, okey. Dan di sana juga ada satu namanya yang disebut sebagai produk semula jadi. Contohnya macam kacang, macam kacang lah, kekacang, macam sayur-sayuran. Kan? Benda-benda ni adalah benda-benda produk semula jadi. So, bila mana disebut sebagai produk semula jadi, dia tak perlukan kepada sijil halal. Tetapi kita mestilah tahu dia punya proses macam mana benda tu diperolehi. Jelas. Siapa yang mengeluarkannya. Kan? Dan yang ketiganya,
produk semula jadi tapi telah diproses. Okey. Contohnya ikan. Okey. Tapi dah jadi ikan sardin. Ah, kan? Susu tapi dah jadi keju. Keju. Okey. Kan? Itu kita panggil apa? Semula jadi juga. Dia asalnya semula jadi tapi telah diproses. Proses. Okay. Tapi telah diproses. Alright. Maka produk-produk yang seperti ini dia memerlukan kepada persediaan halal. Perlu juga. Perlu kepada persediaan. Okey, bila kita cakap mengenai semua sumber ni yang akan menjadi melengkapkan satu produk tu, macam mana kita nak kawal keseluruhannya? Macam yalah dia menjadi end product kan, contoh dekat tempat kita makan ni macam roti ni misalnya. Macam mana pihak JAKIM nak memastikan, nak monitor daripada itulah, daripada sekunda, premier, produk kritikal, semula jadi, apa lagi yang Tuan katakan tadi. Bagaimana kita nak pastikan semua itu halal? Sebab macam kawalan dia nampak macam terlalu teknikal kan? Susah soalan tu nak jawab. Susah soalan tu nak jawab. So baik. Macam mana tu? Jadi mujurlah kita kat Malaysia ni, kita ada manual halal Malaysia. Okay. Kita ada standard halal Malaysia. Okay. So manual dengan standard ni lah yang guide kita. Macam mana kita nak pastikan kita punya monitoring system, sistem kawalan kita tu benar-benar kukuh lah. Okay. Benar-benar utuh bagi memastikan apa yang dibekalkan, apa yang digunakan oleh pihak industri tadi tu benar-benar menepati standard halal. Maka oleh yang demikian, mahu tak mahu, pihak syarikat dia mesti membangunkan halal assurance system. Okay. Dan dia mesti ada internal halal control system. Kan? Jadi, bila mana ada halal assurance system, maknanya kat situ ada jawatan kuasa halal. Okay. Di situ ada dia punya sistem pengurusan kawalan bahan mentah dalam permis tadi itu. Faham. Kan? Dan kemudian dia ada internal halal control pula. So bila mana ada internal control nanti, dia akan pastikan macam mana bahan mentah tadi disimpan, bagaimana diletakkan, bagaimana di situ nanti ada audit di peringkat dalaman. Jadi awareness di peringkat dalaman, kesedaran halal di peringkat dalaman dibantu dengan sistem yang dibangunkan, jadi yang disebut sebagai halal assurance system. Maka bahan mentah itu nanti akan dapat dikawal. Dikawal daripada mana? Pertama, daripada mana ia diperolehi. Okay. Mana yang jelas, syarikat mana yang membekalkan. Ya, betul. Kemudian, dari sudut status produk tadi tu, sumber tadi tu, bahan mentah tadi halal ke tak halal. Okey. Okay, okay. Lepas tu, dia punya perolehan dia, mesti ada pembuktian, pembelian, menunjukkan bahawa produk tu memang betul dibeli daripada syarikat yang dinyatakan. Okay. Contohnya dia nyatakan daripada syarikat Ali. Tapi invoice dia kan, dia punya bil-bil kata daripada sebaliknya syarikat bakar. Macam mana kan ni? Okay, kan? Sebenarnya produk ni beli kat mana ni? Kan? Okay, so audit macam tu akan dilakukan lah. Okay, jadi kita nak pastikan produk tu betul-betul genuine. Tak ada tipu-tipu kat situ tu. Jadi maknanya dia punya turutan tu tertib dia cantik. Smooth. Kan? Selepas di mana dia dibeli tu bagaimana? Kat mana pula disimpan? Kalau letak dekat tangga, dekat tepi tanda, tak boleh. So itu adalah antara yang dikontrol ataupun yang dikawal oleh JAKIM lah. Dan antara benda lagi yang dikawal, bila mana disebut tentang lokasi dia kan, tempat penyimpanan di mana, kita pastikan tidak berlaku contamination. Pencemaran. Yes. Itu benda yang paling kritikal dalam halal, sekiranya dia contaminate dengan produk-produk non halal. Contoh dia letak daging sebelahan. Sebelahan daging burger sebelah daging khinzir. Contoh. Faham? Jadi kat situ akan berlaku contamination. So gila gitu non halal lah. Bila contaminate dah, of course dia akan non halal. Ataupun letakkan benda tu bersepah-sepah. Kena kencing dengan kucing. Kita Di masuk aja store dia bau kencing kucing. Nampak najis kucing, nampak najis tikus dan sebagainya. Kan? So, benda-benda seperti contamination ni akan menyebabkan bahan mentah tadi tu tercemar. So, bila mana bahan tu tercemar, maka dia dah tak halal dah nanti. Di hujung tu nanti dah tak halal. Jadi, itu macam mana dia disimpan. Kan? Okay. Jadi, perkara-perkara yang seperti ini akan menjadi perkara asas yang kita akan lihat semasa kita buat audit halal tadi tu untuk pastikan benda-benda tidak berlaku dalam industri.
Jadi pihak industri dia kena faham perkara-perkara ini. Kalau dia nak memohon persijilan halal, kalau dia tak faham, itu nanti akan berlaku masalah lah. Kena SCR dan sebagainya. So dia kata nak muhalal ni susah. Padahal tak susah. Kalau dia ikut guideline yang berlaku kita, terima kasih dia nak ucapkan hari ini. Terima kasih kepada tamu kita hari ini, dan tentunya anda kalau nak saksikan kita punya info halal di Zayan ini, anda boleh subscribe YouTube channel kami Zayan MY. Untuk hari ini, terima kasih tuan. Sama.